Halo Sob, berbeda dengan buaya yang ada di penangkaran, buaya air menjadi hewan ganas yang ditakuti oleh manusia. Bahkan beberapa orang sempat alami kejadian mengerikan saat berhadapan dengan predator ganas ini. Seperti beberapa kejadian buaya ganas yang hampir menerkam manusia berikut ini. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Beri makan buaya. Awalnya berniat memanggil buaya sungai, seorang pawang buaya malah alami kejadian yang bikin ngilu. Terlihat buaya itu tiba-tiba muncul dan sempat mencaplok kaki si pawang di pinggir sungai. Dalam rekaman video, pawang itu sampai terpojok dan pura-pura jadi patung saat hampir dimangsa si buaya. Bahkan saat kejadian, para turis yang merekam tampak kaget dan histeris. Untung saja, pria itu berhasil ditolong para turis dengan naik ke atas perahu. Memancing ikan. Ketika asyik mancing di rawa-rawa, seorang pria nyaris diserang oleh seekor buaya besar yang tampak marah. Dalam rekaman video, buaya tersebut tiba-tiba muncul dan nyaris mencium tangan pria tersebut. Sontak saja pria itu sampai kaget dan menjauh saat hampir dicocol buaya sungai itu. Buat kalian, lebih hati-hati ya jika mancing di pinggir sungai. Berenang dengan buaya. Niatnya berenang dengan buaya sungai, seorang pria malah alami kejadian yang tidak terduga. Pasalnya ketika asyik di dalam air, buaya itu malah mendekat dan nyaris memangsa pria itu saat di sampingnya. Dalam rekaman video, pria itu sampai panik dan kelabakan saat dicocol oleh buaya sungai. Untung saja pria itu bergegas keluar dari air setelah nyaris dimangsa si buaya. Haduh, jadi deg-degan juga ngelihatnya. Nah sobat, itulah tadi beberapa kejadian buaya ganas yang hampir menerkam manusia. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.